Oke, bosku, selamat malam. Malam ini kita mengambil hasil belat kita. Tetapi malam ini ada yang aneh. Ini kemudian bosku, ada udang dalamnya. Tapi ada yang aneh malam ini bosku. Ada satu ekor ular. Ularnya sangat besar bosku, masuk dalam belat kita bosku. Itu udara besar bosku. Ini besar, ini badannya bosku, besar sekali bosku. Kita mau mencari keluar. Ini ekor yang masih besar sekali bosku. Ikannya banyak bosku, belum kita ambil tadi. Ya, penjualan juga. Ini ekor yang besar bosku, ularnya. Banyak masih ikannya. Kita ambil udang ibasnya bosku. Kita ngambil hasilnya, hasil belatnya malam bosku, sini malam hari. Beginilah susahnya jadi nelayan belat bosku. Kita harus memang benar-benar mempunyai tenaga yang ekstra bosku. Ini lumpurnya begitu dalam. Nih, udang galah. Oke. Nih, ular tadi bosku. Besar bosku. Dia sudah banyak makan ikan kita bosku. Oke, sampai di sini dulu hasil belat kita. Inilah, nanti kita akan bikin video hasilnya, berapa dapat udangnya, dapat ikannya. Terus ikuti jejak saya, jejak nelayan. Oke bosku, selamat pagi. Kita tengah sampai ke rumah Sadar Dermaga setelah hujannya begitu lama tadi. Hari ini kita akan menyorter ikan kita. Ada udang, ini ada ikan lundu. Ini ada ikan juara. Nih, ikan juara yang besar bosku. Ikan lundu. Hari masih hujan di sini. Nih, ikan juara juga.
Ya, udah. Nih, tangnya besar. Udang udangnya kan rundu oke bosku, inilah hasil lat kita tadi malam. Malam tadi kita dihajar oleh hujan lebat, sampai sekarang masih hujan bosku. Dan inilah hasilnya, ada udang, ada ikan, ikan lundu, ikan lundunya bosku. Ikan juara, ikan juara, ikan lundu, juga ada udang. Oke, sampai di sini dulu videonya. Besok kita akan bagikan lagi hasil tangkap belat atau empang kita. Terima kasih. Salam satu hobi. Salam belat Indonesia.